Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Dan pada saat ini saya Gusti Muhammad Hermawan masih berada di halaman depan Balai Kota Banjarmasin untuk melangsungkan penurunan dari bendera Sang Saka Merah Putih dalam gelaran HUT RI ke-78 yang tentunya dilangsungkan di halaman depan Balai Kota Banjarmasin. Seperti apa seluruh rangkaian agenda hari ini? Telah kami rangkum untuk Anda selama 60 menit ke depan. Pada kegiatan-kegiatan upacara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dan sampai saat ini marching band Gita Patria Pramuka telah menjadi salah satu wadah kegiatan positif pembinaan generasi muda khususnya di Kota Banjarmasin. Marching band Gita Patria Pramuka di bawah binaan kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Banjarmasin dengan Ketua Mabicap Haji Ibnu Sina, Ketua Kuarcap Haji Arifin Nur, Pembina Haji Bambang Budianto, Pelatih Herianto dan Muhammad Rahmatullah, Ketua Naziza dan jumlah anggota sebanyak 57 orang. Marching Band Gita Patria Pramuka akan membawakan 3 lagu, Rungkat, Berkibarlah Benderaku, dan Kawan, Selamat Menyaksikan. Pas.
Setelah ini akan kita saksikan drum band generasi muda FKPPI Kalimantan Selatan. Pendiri sekaligus pelatih, almarhum Letkol Infantri Purna Mustafa, pembina, Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Dandrem 101 Antasari, dan Lanal Banjarmasin, dan Lanut Syamsudinur, dan Denpom 6 Banjarmasin. Komposisi pemain berjumlah 55 orang. Bertindak sebagai Penata Rama 1, Zerina Liana. Penata Rama 2, Ari Rianti. Penata Rama 3, Adelia Novi. Field Commander, Gita Pati Raisa Hotimah. Drum band generasi muda FKPPI Kalimantan Selatan akan membawakan 4 lagu. Sayang Kane, Pahlawan Bangsa, Akabri Darat, Lambada. Selamat menyaksikan. Yeah.
Selanjutnya penampilan Sarinade dari paduan suara SMPN 9 Banjarmasin dengan lagu Maju Tagentar, Hari Merdeka, medley 5 lagu daerah. Selamat menyaksikan. Oh, no.
kiri senjata gerak. Susun perutan perutan. Kejalan depan gerak. Tegak, gerak. Yang di sebelah kanan saya sikap sempurna. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan bendera. Kami sampaikan bahwa demi tertib dan hikmatnya upacara penurunan bendera, dimohon selama upacara berlangsung untuk dapat menonaktifkan nada dering alat komunikasi atau mengatur pada nada silent. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bapak Haji Arifin Nur, Jabatan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Selaku Perwira Upacara, Mayor C.A.J. Sukarjo, Jabatan Pasi Perencanaan Kodim 1007 Banjarmasin. Komandan Upacara, Mayor Infantri Hendra SE, Jabatan Danramil 01 Banjarmasin Timur, Kodim 1007 Banjarmasin. Komandan Paskibraka, Ibda Boy Carter Simanjuntak, Jabatan PS Kanit Pam of Pit, Polresta Banjarmasin. Upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dimulai. Komandan Upacara
memasuki lapangan upacara. Pimpinan sampai alih, para komandan pasukan samping kanan barisan tanpa penghormatan pasukan. Kerjakan! Siapkan sahur. Kurek. Sari tembak. Kurek. Lapor upacara penurunan bendera, peringatan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Siap, dimulai. Majukan. Wakil Wali Kota Banjarmasin selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Siap! Baik! Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Baik! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara penurunan bendera. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjut. Undangan dimohon berdiri. Pasang sahur. Persiapan penurunan bendera merah putih. Belok kanan. Jalan.
Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Jalan di tempat. Gerak. Henti! Gerak! Lapor penurunan bendera merah putih. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Jalan di tempat. Hadap kanan, jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap. Maju! Jalan! Belok kanan! Jalan! Belok kanan! Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Jalan di tempat. Gerak. Buka.
Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat jaya kau! Thank you.
tegap, maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri. Jalan di tempat. Gerak. Henti! Gerak! Penurunan bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tepat, bubarkan. Bubarkan. Jalan di tempat. Rock. Hadap kanan. Jalan di tempat. Rock.
Angkat, tegap, maju! Jalan! Lepas, sahur! Andika Bhayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah disalahkan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai, masing-masing komandan pasukan dapat membubarkan pasukan tanpa penghormatan pasukan. Kerjakan! Selanjutnya persiapan foto bersama.
Jadi demikianlah seluruh rangkaian agenda dari upacara penurunan bendera HUT Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, menjadi bagian dari rangkaian agenda yang sudah dilangsungkan dari proses dari upacara pagi tadi untuk kenaikan bendera hingga penurunan bendera yang dilangsungkan di halaman depan Balai Kota Banjarmasin. Dan akhirnya kami segenap seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dirgahayu Republik Indonesia.